Mas Anas? Makanan udah sayang. Udah, ada ati, ada kentang, ada rendang, oh, ada ayam. Jadi kita makan ati. Oh, makan rendang dong, kan ada yang jualan. Oh iya. Ya, oh, ada kiraan gratis. Ya, 30 ribu semua nyari nih. Semangkok sepiring 37 ribu aja. Hari lebaran aja mumpung. Semua naik ya. Semua naik. Baru minta maaf tadi dia ya padahal ya. Gak boleh. Hari ini kita udah siapin semuanya untuk tamu-tamu kita. Kita akan makan sama-sama abis Betul. Ini. Cari tambahan Ibe. Aida, itu kan Aida tomat. Tobat abis itu kumat. Ya. tamu adalah raja. Iya, ini saya yang disediain. Raja nyinduk sendiri nanti kasir di situ. Karena kan kalau hari lebaran tuh biasanya dua kali lipat. Gak boleh. Aku punya ide. Apa? Jadi supaya nanti makannya banyak, seru, artinya kita mesti buka dengan permainan dulu. Mau apa enggak? Aduh. Permainannya itu mudah sekali. Saya ambilin dulu permainannya. Papan tulis yang ada di depan akan menggambarkan apa yang digambar oleh orang yang ada di belakangnya menggambar di punggungnya. Ini adalah game yang membuat aku dilema. Why? Susah-susah aku gampang. Timnya sama siapa, Kak? Yang pokoknya yang kamu tuh miripnya sama siapa? Enggak mungkin kamu mirip sama dia, kan? Iya. Itu sama sahabatannya teman. Sama Urta Jalulu. Betul. Aku kan sama Lia, Kak. Iya. Siapa dulu nih jadinya, Kak? Aida sama Ustazah Lulu. Oke. Ustazah, di mana aku berdiri? Jangan susah-susah. Ustazahnya sini. Yuk, kita mau mendayung nih. Ustazah di belakang saya. Udah enak aja. Iya, Ustazah duduk di belakang saya. Terus? Saya goncengin. Okay. Ayo buruan, kita ketemu rambutan. Jadi Ustazah di sini, kemudian gambar di punggungnya Aida. Nah, gitu. Aku bisikin dulu ya. Aku bisikin ya. Coba. Ah, iya. Okay. Kita harus bisa. Kita bisa ngalahin. Belum. Kita harus menang. Semoga mereka belum nih, belum ya. Belum. Nah, udah mulai nih. 1, 2, tiga. Master. Yeah. Bener. Ketawa sampein betul. Wah susah. Terus. Master lontong sayur. Laper kayaknya dia. Beduk maghrib. Yeah, that's right. Wah bener. Beduk maghrib. Mimbar agama. Ya, enggak tahu, maaf dah.
paku-paku, ada beduknya, titik. Titiknya mau coba. Sakitnya mau coba. Tapi ada hadiah. Mas Didit, ayo sini Mas Didit. Selamat lebaran ya Mas Didit. Maaf lahir batin. Mendingan Mas Didit aja yang ngelukis badan kita. Tuh Mas Didit ada sini, mana sini. Mas Didit, dadah dadah. Terima kasih Mas Didit. Thank you Mas Didit. Hati-hati kepleset. Hati-hati kepleset. Aduh, kalau saja gitu. Baik banget. Ibet bukan diambil, ini buat apa ini? Lia, kenang-kenangan buat Ustazah. Terima kasih. Ya, dari bersama perempuan dan juga dari Andungnya, Mas Didit. Andungnya lebar amat. Cantik ya. Cantik banget. Sama akhirnya penutup ya. Ustazah Lulung dan juga Lia ya. Kan sebagai penyebar kebaikan. Amin. Apa pesannya untuk semua perempuan Indonesia ini yang menyaksikan? Karena kita pada dasarnya juga punya loh kemampuan untuk menjadi penyebar kebaikan di dunianya masing-masing dengan caranya masing-masing. Silakan untuk menyampaikannya. Baik, jadi kalau kita sebagai perempuan memang harus berani, cerdas, dan bahagia. Dan satu lagi, jadilah orang yang pandai merasa, jangan merasa pandai. Wow. Okay. Dari aku, libatkanlah segala urusan dalam, segala urusan dengan Allah. Karena dengan kita melibatkan Allah, semua akan menjadi mudah. Amin, amin. Amin. Alhamdulillah. Aku mau nanya ya, sama Aida, sama Ibet. Nyangka gak kalau misalnya Lia tuh anaknya dua? Enggak. Iya. Serius. Kalian enggak tahu temennya enggak? Iya, anaknya dua. Karena badannya mungil, wajahnya muda. Kan saya tanya sama Lia, Lia nyangka enggak saya belum kawin? Tadi dia bilang, saya enggak tahu. Karena dirimu orangnya baik, tidak pernah mau tahu urusan orang lain. Wah, campur. Baiklah, kalau gitu yuk kita sama-sama untuk mengucapkan selamat Idul Fitri bersama-sama ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.